Yo, konnichiwa, what's up guys, welcome back to my channel Mas Okuma. Ya, sudah 10 hari ini aku tidak upload di YouTube ya. Ya, karena aku ya lagi sakit sih sebenarnya. Terus sama mempelajari cara mapping di GTA SA. Dan sekarang aku bisa mapping. Tidak hanya membuat skin GTA, tapi mapping juga. Dan ya, video kali ini tentang review mapping dan aku akan nge-share ini. Oke, langsung aja, let's check it out. Oke, kita OTW ke pantai dengan menggunakan sepeda ya. Sick. Wah, sick. Ya, kita sudah sampai di pantai ya. Dengan kecepatan satset-satset dari Fiersa Besari. Ya. Dan akhirnya kita sampai. Oke, kita review dari mana dulu nih? Nih aku nambahin pohon sakura di sini dua itu, satu dua. Terus yang di depan juga aku tambahin ya pohon sakura juga. Dan di sini ada kedai dan di sana ada penjual es krim walls ya. Aku buat ini juga skin. Tidak hanya mapping tapi skin ya. Skin to be dengan swimming suit ya, dia jadi penjual es krim ya. Ya, kita ke sana dan aku menambahkan beberapa objek custom di sini ya, meja makan dengan makanan di atasnya. Oke, ya ini. Terus di depan ada penjual bir. Ya, kayak di pantai-pantai gitu loh suasananya. Ada tiga di sini. Dan sini tempat-tempat pengunjungnya. Oke, kita ke tempat berikutnya. Minggir kau. Ya, di sini dia. Ceng ceng ceng. Ya, di sini aku menambahkan softboard, papan selancar di air ya. Oke, ada berapa nih? 1 2 3 4. Aku menambahkan 4. 5 5. 5 ya. Aku naruh 5. Tuh, satu lagi di sini. Dan ini rumahnya. Tapi nanti dulu aku mau review ya bar ini, ada bar. Oke. Sini juga ada. Terus ini ada tempat makanan ya. Ya, ini objeknya aku dapat dari situs web ya. Liberty Net. Ini kalau nggak salah food stall dari GTA 5. Dan ini tempat kedai juga ya. Terus di sana lagi ada pohon. Ada ini. Ini ya, rumahnya kita mau review ini. Ini yang kemarin macet di apa? Yang kutunjukkan di Facebook. Tapi sekarang aku nunjukkan lagi di sini. Ya, di sini ada meja makan, kamar mandi. Terus ya tempat duduk ini, tempat makan kayaknya. Terus di di lantai 2 ada apa ya? Ya, tempat duduk, tempat buku, TV. Anjay, besar kali rumahnya. Dan ini siapa lagi yang naruh? Ya, kita nyebrang ke sana ya. Ya, penjual es krim lagi. Kita ketemu lagi dengan Tubi. Ya, kita ajak dulu dia. Oke. Ya, di sini ada tempat kedai lagi ya. Tempat kedai. Di sana juga ada tempat kedai nih. Nih, aku taruh di pinggir-pinggir ini, penting juga ya. Ada kedai bir lagi. Dan penjual juga.
futsal juga. Dan aku menambahkan kursi-kursi pantai di sini ya, biar orang bisa duduk. Tuh dia ada orang duduk. Dan di sini juga ada tempat duduk ya. Oke, kita review bagian belakangnya. Nah, ini aku kasih pagar rumahnya biar kayak rumah-rumah elit gitu, dikasih pagar. Oke, ini dia belakangnya ya. Dan ini tempat parkir yang disertai pohon sakura ya. Ya, kayak gini lah tampilannya. Terus ini ada wartel, warung telepon. Dan kalau malam itu tampilannya kayak gini cuy. Beuh, mantap. Lampunya sana sini terang, sana sini terang, anjay. Mantap dah ini mappingnya. Oke guys, video kali ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Link mappingnya ada di deskripsi, kalian tinggal download aja ya. Nambahin modnya jangan ke data tapi ke mod loader. Saya Mas Okuma, bye bye.